Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Calon Mandiri. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara ubah tanggal lahir untuk di TikTok ya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam TikToknya. Dan kemudian cara ubah tanggal lahir agar kita juga bisa live streaming untuk di TikTok ya. Di sini tinggal kita klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas, kemudian kita pilih di bagian privasi. Dan selanjutnya di sini kita pilih di bagian kelola akun. Oke, dan di sini ada menu tanggal lahir ya. Jadi caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian tanggal lahirnya. Dan kemudian teman-teman bisa disesuaikan saja untuk tanggalnya. Oke. Jadi untuk tanggalnya teman-teman bisa diatur saja seperti ini dengan cara geser saja ke atas dan ke bawah ya. Kemudian di sini juga ada bulan. Dan di sini juga ada tahun ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bisa live di TikTok ya, biasanya itu tergantung umur ya. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan live TikTok ya, biasanya kita ganti saja umurnya sekitar 20 atau 19 tahun ya. Jadi agar kita juga bisa live streaming untuk di TikTok saja, dan cukup mudah ya buat cara ubah tanggal lahir untuk di TikTok. Caranya di sini tinggal masuk saja ke bagian pengaturan ya. Dan kita pilih di bagian pengaturan privasi, kemudian kita pilih di bagian kelola akun, dan tinggal kita klik saja di bagian tanggal lahir. Kemudian di sini teman-teman bisa diubah saja dan teman-teman bisa konfirmasi ya. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara ubah tanggal lahir di TikTok. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.